Habis itu Om Kuat nyuruh saya untuk... Persidangan pemeriksaan saksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Oke, menjadi sorotan masyarakat, terutama saat majelis hakim meminta keterangan dari saksi yang berasal dari asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Pada sidang pemeriksaan saksi yang dilakukan selasa 1 November 2022, majelis hakim terlihat mencoba mengorek saksi dan meminta saksi untuk tidak berbohong. Dengan tegas, Hakim meminta Susi untuk berkata jujur dan tidak berbelit-belit saat memberikan keterangan. Terus yang keempat. Mas Arka. Umur berapa Arka? Setahun setengah. Setahun setengah. Sejak kapan bergabung dengan rumah ke rumah Saguling? Sejak bulan Juli. Um, kuat Bukan, saudara Arka, anaknya yang nomor kecil. Sejak kapan? Dulu lahir di Bangka. Lahir di Bangka. Anaknya siapa yang melahirkan? Ibunya siapa yang melahirkan? Ibu Putri Tanjapati. Saudara bohong. Saudara sudah disumpah loh. Saudara jangan bohong, diatur supaya nggak ketahuan bohongnya diatur, ngomong yang baik. Ibu jatuh di kamar mandi depan. Kamar Saudara mandi. putri jatuh di kamar mandi di lantai berapa? Lantai dua. Lantai dua. Bagaimana dia jatuh? Saya tidak tahu, soalnya saya disuruh kot untuk ngecek ibu ke atas, saya nemuin ibu udah keadaan kayak gitu tergeletak di depan kamar mandi tergeletak di kamar mandi jam berapa tepatnya. Selain itu, untuk mempercepat persidangan dengan mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, hal yang sama juga dilakukan majelis hakim saat persidangan pemeriksaan saksi-saksi Riki Rizal dan Kuat Maruf pada 2 November 2022. Majelis hakim meminta kuasa hukum tidak bertele-tele dalam memberikan pertanyaan kepada terdakwa saksi. Jadi kalau mau saudara mau menanyakan fakta hukum, tanyakan apa yang mereka ketahui. Bukan apa yang mereka tidak ketahui. Ya mulia izin, mohon maaf sekali. Justru karena dakwaan jaksa ini, saya yakin bahwa sebelah saksi ini betul-betul dimaksudkan oleh JPU untuk membuktikan surat dawaannya terkait dengan pasal 340, 338, dan 55 sehingga karena diuraikan di sini ya tentang rangkaian yang konstruksi hukumnya kami berpendapat bahwa ini harus menjadi fakta hukum terhadap terdakwa Riki Rizalibowo klien kami itu yang kami maksudkan yeah, bahwa pasti jawabannya kami sudah menduga bahwa jawabannya pasti tidak akan mengetahui tetapi ini jangan sampai menjadi asumsi ya tetapi harus menjadi fakta hukum itu pertimbangan kami yang mulia betul Soal bisa nanti saudara tulis di dalam pembelaan atau kesimpulan saudara di akhir sidang ini hal yang sudah diketahui tidak perlu dipertanyakan lagi saudara penuntut umum mengingat persidangan ini berasaskan cepat sederhana dan murah silahkan lanjutkan perkara yang lain ketegasan hakim dalam memimpin persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua memang jadi sorotan masyarakat. Majelis hakim terlihat kentara memimpin sidang tanpa melewatkan sedikit pun. Majelis hakim memimpin sidang sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mas Nirahmawati, Bimo Wicaksana, Kompas TV Jakarta.